Perusahaan teknologi terkemuka IBM telah mengumumkan pembukaan sedikitnya 20.000 lowongan pekerjaan baru. IBM mengumumkan pembukaan lowongan ini seiring dengan pergerakan mereka dari usaha software ke usaha cloud computing. Akibat perubahan itu, IBM sempat memberhentikan para pekerja yang tidak mempunyai kemampuan untuk usaha terbaru IBM. Sekitar 7.000 posisi baru telah diumumkan melalui situsnya, namun mereka dilaporkan akan memberi pengumuman selanjutnya. IBM merupakan perusahaan IT yang dianggap telat memasuki arena cloud computing. Namun mereka berhasil menjual 10 miliar produknya tahun lalu.